Kamu masih boleh kasih di nama Mbak. Gue kalah kasih di nama. Hati-hati. Iya, Bunda, siap. Sepertinya dia ini agak susah memang dirujuk. Luar biasa juga kamu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Siapa namamu? Saya ingin tahu. Sayyidina Muhammad. Salawat. Enggak penting. Mengapa kau tidak ingin memberitahu namamu? Engkau masih baru, jadi lebih baik dengarkan saja kata-kata. Tinggalkan Bapak Tarto, jangan ikuti jalannya. Tetap juga tidak.
sebelum terlanjur. Allah, Allah ya Muhammad, alaihi salam, maula ya karim, habibana ya sayyidina, salawat. Salam, salawat, salu alaihi. Allah ya Muhammad, alaihi salam, maula ya karimu, habibana ya sayyidina. Ya, terus dia pasti minta itu. Minta apa? Minta duit kiriman, minta ini, minta itu. Kamu kasihan? Kamu kasih. Nanti sudah diputuskan, nyesel. Ada lagi yang masih, wah ini memberikan perhatian, kasih sayang, perhatian, udah gitu cinta. Hingga sampai PC, zaman sekarang PC ya, PCS ya, PCS itu apa ya, PCS lah pokoknya ya, PCS ya kan, nggak pakai baju itu, astagfirullah, ya, PCS, happy ending, wah di luar negeri mendapat kebahagiaan dari teman itu, ya. Wah, seneng. Tapi ketika putus ketahuan. Belum putus ini ketahuan, rupanya udah punya bini, bojone wong. Akhirnya putus. Dia minta duit lagi enggak dikasih. Kalau enggak kau kasih, ku tebarkan ini foto-foto bugil kau nih. Foto bugil kau nih ku tebarkan. Astagfirullahalazim. Makanya kalau sudah di luar negeri itu, kaji diri, kamu itu merantau jauh-jauh untuk apa? Untuk cari rezeki. Daripada kamu uang kamu kirimkan kepada orang-orang yang tidak bermanfaat, lebih baik uang itu kamu kirimkan kepada anak yatim. Nggak bisa di anak yatim di sana, bisa kemari nih. Saya membuktikan sekalian bahwasanya kita mengadakan santunan anak yatim ini bukan sekedar hoaks ya, bukan sekedar hoaks. Ini akan saya bacakan pelan-pelan. Kenapa saya bacakan? Ini bukan ria tapi ini bukti. Ya, ini bukti bahwasanya ini karena banyak kali ya. Ini bukti bahwasanya saya itu melaksanakan dan menjembatani apa niat tujuan kalian ya. Oke. Sini akan saya bacakan satu. Abdul Qadir, Jakarta Pusat. Siti Musyara, Jawa Timur. Ani, Malaysia. Oh, ini anak Ani, Malaysia. Mataram, NTB. Muhammad Nirzam, ya, Rupiatin, Blitar, ini jumlah-jumlahnya Anda bisa melihat sendiri ya. Rupiatin, Yuli, Waliyuli, Nova, bahasanya hamba Allah, ini ada hamba Allah ya, tidak mau disebut namanya, Effendi,
Almarhum Pendi. Oh, ini untuk almarhum ya. Almarhum ini dalam arti kata dia bersedekah itu mengatasnamakan keluarganya yang sudah meninggal, bisa bapaknya, bisa mamanya, berarti dia mempunyai niat untuk memberikan ibadah kepada yang sudah meninggal agar amalnya bisa berjalan. Ini boleh dilakukan, ya. Udah gitu Jamarin, Johor, Bidadari, NTB. Ini jumlah-jumlahnya Anda bisa lihat sendiri ya. Tias, Yunerto, Bekasi, Ruby, Singapura, Durianto, Rianto, Jakarta Timur, Adat Alwi, Adat Alwi, Taki, Jakarta Pusat, Hamba Allah, Cilacap, Roni, Cikarang, Agus, Rianto, Rifan, Amelia, Taiwan, Sopian, Kalimantan, Yayu, tidak ada namanya. Serias, oh ini nomor WA-nya saya tutup ya, saya tutup, bahaya. Ini saya tutup, nomor WA-nya saya tutup, bahaya ya. Jadi agar tidak terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, ini nomor WA-nya saya tutup. Nah, begini. Oke, ini saya tutup nomor WA-nya. Bahaya nanti ya. Ini ada Amelia Taiwan, Yuni, Rias, Deni, Sartini Malaysia, Nuranti Malaysia, Hamba Allah Tenggare, Khairul Anwar, Jabar, Siti Nuriati Malaysia, Siti Nuriati Malaysia, Sardi Jatim, Edar Kediri, Juan Yong, Altim. Lanjut. Oh, gini lah ya. Ah, gini baru betul. Jadi jumlahnya bisa dicek sendiri ya. Ini jumlahnya bisa dicek sendiri. Sri Mulyati Kalimantan, Hamba Allah Malang, Aminda Hong Kong, Natizan PSS, Egi Purnama, Gus Nanda. Oh, ini nama Gus, yang dari Gus Nanda ada juga ya, tapi yang lebih baik ya langsung ya. Ini langsung juga ya, langsung, hanya saja pemberitahuan diberitahukan kepada Gus Nanda. Ya. Sutiono, Hamba Allah Sela, Hamba Allah, Hamba Allah Tegur. Oke. Di sini ada Muhendri, Riki, Supriyatno, Muheri, ya. Di sini ada lagi. Ini banyak ini ya. Ponorogo ada, Ponorogo juga ada ya. Nah, ini Royati Palembang, Sofian Mazalengka, Bu Halin Hong Kong, Suryam, Sumiem Taiwan, Supriyadi Jatim, Subaidah Madura, Muhammad Abdullah Malaysia, Hamba Allah Lombok, ya ini Haji Idrus, Haji Idrus 3 juta. Ini banyak yang mengirim, ada yang sampai 10 juta ya, yang sampai 10 juta, tapi tidak mau ditulis namanya ini. Ini Masya Allah luar biasa, ini beliau benar-benar saya akui hamba Allah yang benar-benar ikhlas dalam menjalankan perjalanannya ya. Oke, Rubianto ini banyak banget. Di sini benar-benar luar biasa ya, luar biasa ini. Ini sangat luar biasa. Ini ada Jawa Timur, Hamba Allah 5 juta. Dia tidak mau disebut namanya ya. Dari Jawa Timur. Ini ya. Dari Jawa Timur. Oh, ini nomor WA aman. Ya nih. Hamba Allah Jawa Timur 5 juta ini. Luar biasa ini ya. Ini Hamba Allah 3 juta. Kenapa yang banyak-banyak ini selalu tidak memakai namanya? Ini Hamba Allah dari Hong Kong.
Ini luar biasa ya. Mungkin Anda berpikir kenapa enggak ditulis namanya hamba Allah ini? Karena dia yakin, ya. Dia yakin bahwasanya Allah itu Maha melihat. Allah itu Maha melihat dan Allah itu Maha tahu dengan segala perbuatan kita di dunia. Ya. Ya Allah Maha tahu. Jadi ketika Anda menyedekahkan ataupun mengikhlaskan rezeki Anda untuk yang lebih membutuhkan, Allah akan melihat. Dan dengan keikhlasan Anda, maka Allah akan mengangkat masalah musibah yang akan datang. Bahkan akan dikembalikan tanpa kita ketahui nantinya. Itu kita enggak sadari itu. Tapi perlu diketahui bahwasanya ketika kita memuliakan anak yatim, maka namamu akan diangkat derajatmu nantinya di surga. Saya bukan ahli agama, saya bukan juga bukan ustadz, saya bukan kiai, tapi saya selalu membimbing para master mbakter agar mau bersedekah karena lillahi ta'ala. Saya membuka lowongan, saya membuka jalan untuk kalian-kalian yang ingin bersedekah kalau kalian tidak sempat sedekah di tempat kalian. Menyingkir kau suruh gendong. Batara kerong. Kamu rupanya tukang main komedi. Iya. Iya. Suruh gendong. Jangan komen curang. Loh. Komen keroyok. Loh. Semua tuh ada orang mau panggil. Batara kerong. Sudahlah batara kerong. Duduk dulu, duduk dulu, duduk. Duduk. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk, duduk. Nah, atur napas. Atur napas. Atur napas. Dah. Pikirkan yang di rumah. Udah pada buat gue belum? Kok jangan mengejek gue. Baru ini saya bertarung. Mbak, kita leci aja, Mbak. Iya. Biar beliau terkecoh terus. Karena kalau kita terus. Karena dia tuh keras sekali. Kita nggak bisa kita layani dengan keras ya. Bersiap suruh gentong. Siap apa? Udah aku persiapkan dirimu untuk tenggelam ke dasar bumi. Yang banyak padas-padas sama ini lancip-lancip gak kayak Mbak Mendiang Barukun? Apakah kamu mau menyusul Mbak Rukun? Iya. Yeah. Tidak. Kau telah menghancurkan semua dukun-dukun kami. Bersiaplah kau suruh gentong. Bersiap apa? Akan ku tenggelamkan kau ke dasar bumi. Orang gak ada lubang kok. Semua majalah karya tidak akan kukasih ampun. Batara Kerong memanggilmu. Ajian. Ternyata kamu. Belabur Sukma. Mengundang iblis-iblis ya. Iya. Yeah. Dia sudah terluka tapi masih tetap memberanikan diri untuk menyerang. Ya. Iya. Bersiaplah suruh gento. Kau akan kuhabisi. Yeah. Terimalah hasil silampa lupu. Weh, kabur kau. Korong-korong. Hei. Hei, berhenti kau orang rejo. Di Paparno. Motor. Motor korong. Enggak ikut mana, Mbak? Aduh, kali lari motor. Pada masuk ke kebun-kebun bambu sana.
bikin motor. Iya nih tempatnya nih. Ini tempat barusan nih. Oh iya benar. Apa kita masuk ke dalam? Ah. Oh, kita potong jalan aja, Mas. Iya, dari depan. Soalnya kalau kita balik jalan baru di sini, Pak. Kita yang terlihat, Mas. Nanti kita second. Itu suara pertarungan. Sepertinya suara. Itu suara BLS. Ya. Kita kejar. Sepertinya dia bertarung dengan BLS. Ya. Kita tanam pasir. Allah Akbar. Wah, pegang bentar, Pak. Pegang bentar, Pak. Pegang. Mana ini? Suara pertarungan ada loh, jelas sekali. Benar. Mana ini? Utoro Karong! Keluar kamu! Pengecut! Astagfirullah, di depan siapa yang bakal jadi putih? Allah! Itu kenapa lagi? Siapa itu? Kenapa seperti ini lagi? Kenapa terus-terus? Yang lain-lain yang terlihat. Utoro Karong! Pengecut kamu! Keluar! Itu suara BLS. BLS! Saya melihat kondisinya apa memang sangat parah. Ya, mereka tidak, dia tidak menyadarkan diri. Rupanya saya lihat bukti itu sangat parah. Untuk badan dan wajah itu biru. Diikat di pohon, dihajar habis-habisan itu. Bagai. Untung aja ada Kak Mama yang menyelamatkan dia. Oh, guru ya? Iya, guru menyelamatkan. Memang nih, kalau kita tidak cepat-cepat tadi untuk mengobati, kemungkinan beliau ini bisa meninggal dunia. Oh, Allah. Karena pukulan yang ada di dadanya nih sangat begitu besar. Astagfirullah. Hingga sampai-sampai bahan toko ini tidak sadar diri. Ini kalau orang biasa yang menerima pukulan ini, mungkin dia tak akan bisa hidup kembali. Karena mungkin Allah, langsung itu yang bagi ayah. Karena Allah masih sayang kepada bahan toko ini. Jadi dia bisa menahan pukulan hingga saat ini. Walaupun dia tidak sadarkan diri. Cuman insya Allah mudah-mudahan. Jadi saya sudah meminta pada yang kuasa dalam penyembuhan bahan roko ini, insya Allah dia akan sadar. Amin. Kita tunggu sabar. Iya. Karena saya hanya pelantara, Allah lah yang menentukan kesembuhan dari bahan roko ini. Di kepalanya pun mudah-mudahan, karena saya sudah memecahkan darah yang beku tadi. Insya Allah mudah sembuh. Amin. Tugas untuk melawan kejahatan. Amin. Itu mungkin dadanya itu diantem sama ini pakai kosa dukun yang bisu itu pakai selendang itu mungkin. Satu lagi sama yang bertaruh korong terus. Satu lagi siapa, Mbak Parto. Banyak pakai berapa orang mereka itu, 5 orang mau bahan doko. Cuman yang begitu besar pukulan yang saya lihat ini dan saya rasakan itu pukulan dari Mbak Parto. Alhamdulillah. Karena niat dia ini memang untuk membunuh semua para-para kesatria ini. Alhamdulillah bahan doko ini masih dikasih kesempatan.
karena dia bisa menahan semua pukulan walaupun dia merasakan sakit hingga tidak sadarkan diri. Mbah, Mbah Andoko, Mbah, jangan dipaksa, biarkan dia beristirahat. Karena kalau dibangunin pun dia masih belum bisa. Saya kasihan Pak, sudah berjam-jam dia seperti ini. Sudah gak apa-apa. Minum pun belum, makan pun belum dia. Belum ada Pak Kiai. Makanya itu saya justru khawatir ini. Gini saja, apa perlu kita memberikan air putih? Saya ingin membacakan apa doa untuk apa gitu untuk dia. Bisa-bisa juga ya. Oh, itu pakai di belakang itu ada. Ah, itu dulu. Iya. Maaf pakai. Ini itu lah ya. Ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbah. Astaga. Mbah. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa dulu, Mbah. Tetap berbuat dulu. Astagfirullah. Alhamdulillah. Mbah, aku sudah berbuat. Mbah, jangan banyak bicara dulu, Mbah. Mbah, istirahat dulu, Mbah. Kenapa bisa begini, Mbah Andoko? Saya berada datang. Saya mendengar katanya Mbah Andoko ini terluka parah hingga tidak menyadarkan diri. Jadi saya coba untuk kemari dan saya mencoba untuk membuang-buang pengaruh dari pukulan yang diberi oleh Bapak dan yang lain. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih kepada Allah, bukan bersama pada saya. Saya hanya pelantara saja. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Alhamdulillah pengaruh pukulan tidak saya buang jauh-jauh. Hingga kamu istirahat dulu, jangan bergerak. Memang sih, karena dokter luka luarnya tidak terlalu parah. Cuman kan waktu di dadanya itu, makanya kami tidak membawanya ke rumah sakit. Karena kalau dibilang dokter pun yang ada dibilangnya ini terkena pukulan benda tubuh, padahal lebih parah dari benda kumpul yang menghantam tubuh Mbah Andoko. Benar, berlipat-lipat. Karena pukulan yang dari Mbah Pako inilah yang sangat besar dahsyat dengan menghantam tubuh Mbah Andoko. Cuman alhamdulillah, berkat Allah, saya sudah membuang pengaruh-pengaruh itu dari tubuhnya. Mungkin satu atau dua hari ini beliau tidak bisa beraktivitas lagi. Alhamdulillah. Memang beliau pernah berhati-hati. Semalam beliau bertemu lagi dengan Mbah Andoko apa? Bapak Harto ya. Bapak Harto. Mbah mau minum, Mbah? Gimana Master Dhani, Master Imam? Master Dhani? Oh, tadi Mas Ardani agak ada urusan bentar katanya. Dia enggak apa-apa. Dia enggak apa-apa, aman. Dia kemarin saya suruh, tadi malam saya suruh Pak. Iya, dia baik-baik saja. Disitulah kami tahunya Mbah Doko itu seperti ini karena Mas Ardani yang mencari guru waktu Mbah Doko disekap sama Mbak Parto.
Untung saja Master Dani enggak dia apa-apa sama Barto. Jadi Master Dani pun hampir juga. Hampir juga, Mbak. Tapi saya sempat menurutnya lagi. Karena saya tahu sangat berbahaya. Lalu Master Han sudah ketemu belum, Master? Belum, Mbak Andoko. Iya, mengapa kok sampai sekarang saat ini Master Han belum ketemu? Itu belum ada kabar sampai sekarang. Itu gimana keadaan Master Han itu kami belum tahu. Tapi semalam siang, semalam subuh saya sempat menyelamatkan kameramen. Saya bawa dia ke padepokan. Dan saya sempat mengatakan saya keadaan dia. Tapi dia berkata kepada saya, ah, yang melakukan itu bukan Bapak-Bapak. Itu lalu siapa? Siapa lagi Ula dan Umbar? Ada saja. Apa mungkin ada pasukan-pasukan dari Bapak yang baru? Itu kami belum tahu. Saya merasakan ada bisikan dari guru saya yang ada di Pulau Jawa. Bakal ada musuh baru. Astagfirullah, belum habis satu, belum jual lagi, ya Allah. Coba perhatiin ya Allah. Ini sepertinya musuh yang pernah kami hadapi bersama guru waktu kami di Pulau Jawa. Yaitu waktu kami membahas ini, Eyang Gua Gendam. Jadi dia menuntut balas dulu, dan Allah. Dia mengetahui bahwasanya seluruh kesatria dan juga guru Mas Karyo sedang menghadapi pertengkaran besar dengan para dukun. Lalu mereka mengambil kesempatan untuk datang kemari untuk bisa bekerja sama dengan para dukun yang ada di sini. Stop. Itu harus cepat kita cegah. Jangan sampai mereka bersatu. Kalau sampai mereka bersatu, tak apa jadi. Kita pun tidak boleh menyerah dan putus asa. Mudah-mudahan Master Han tidak apa-apa. Cuman kalau pilih saya, dia pun kayak disiksa juga. Karena yang menangkap dia seperti sangat kejam. Sama kayak Bapak Harto. Tulangnya beliau itu tidak bisa di... Iya. Sama gini, gini loh Mbak jangan mikirkan Master Han dulu ya. Mikirkan keadaan Mbak dulu, nunggu Mbak sehat dulu, istirahat. Baru istirahat dulu. Nanti kalau Mbak udah sembuh baru kita pikirkan ya. Bersama-sama isinya gimana Mbak. Solusinya untuk mencari Master Han. Barulah kita memikirkan bagaimana caranya untuk menyelamatkan Master Han dan Master Andre tadi. Iya. Tolong dibantu. Insya Allah. Karena bagaimanapun Master Han adalah seorang kesatria yang sangat mengabdi di padepokan. Saya siap membantu sampai darah penghabisan. Saya akan terus membantu para kesatria-satria padepokan. Kesalahan waktu kain. Kau tidak usah berpura-pura lagi. Aku mendengar suara pertarungan pasti ini semua ulahmu dan para teman-temanmu. Tidak usah banyak bicara. Ayo kita lanjutkan pertarungan kita. Satu lawan satu. Tapi asal iso nih, boleh aku jamu di sini? Silakan, saya ingin beradu ilmu denganku kan? Cabar nyi, tenang nyi, tenang kita dengari dulu ini penjelasan dia nyi. Untuk apa Mbak Ter? Mereka hanya berpura-pura. Tidakkah kau lihat Parto rukun? Tapi nyi, saya dengar-dengar dia emang sudah bertobat, tapi saya belum percaya. Tapi dia benar-benar datang dan dia bilang bertobat. Benar itu nyi. Seandainya pun aku diserang karun ini pun aku gak bakal ngelawan. Saya bukan ini, saya Nyi Indah. Oh maaf, Nyi Indah. Tapi kamu percaya sama dia? Apakah kau bisa ceritakan bagaimana kau itu bisa bertobat? Siapa yang mengajakmu bertobat? Aku gak percaya sama kamu gede-gede. Memang benar. Para satria-satria gak bakal weruh aku bertobat. Aku mendengar soal pertarungan. Apa itu? Katakan padaku, apa itu ulahmu? Benar. Ora. Jadi? Ulah siapa? Iku kanca-kancaku kabeh nang kono. Tapi aku mengamati dari jauh. Mereka harus keliru salah. Apa alasanmu bertobat? Karena aku bertobat iki
keinginannya padu karo guru besar Mamas Karyo. Terus benarkah? Lalu. Apabila aku menang tak terus ke. Seandainya aku kalah aku tobat. Ternyata aku iso dikalahke karo guru besar Mamas Karyo. Jadi kamu tobat karena cuman karena kalah? Iya, tapi pun aku harap belajar, harap nambah ilmu. Berarti kau bertobat cuman karena takut? Aku nih gak bakal wedi, mati pun siap. Berarti kau benar-benar sudah bertobat? Benar, inginannya pun konco-konco Yawa pun nyerang. Kenapa aku ini? Termasuk Mbak Parto, guru Yawa juga, karo Mbak Samin. Apa buktinya? Boleh cek video Mamas Karyo? Ya, monggo silaki. Dan pon kamu satu lagi, Mbak. Sebentar. Oh iya, Nyi. Sudah, Nyi. Kamu percepat dan dia benar-benar tobat? Iya. Aku percepat. Aku siap bantu nih. Aku arah bareng karo konco-konco, karo padha karo satria-satria. Untuk membawa teman-teman ke jalan yang benar? Iya. Tapi kalau teman-temanmu tetap bersih keras, seperti Kimojo juga nih tompel juga Mama Mbak Parto itu, dia tidak mau kembali ke jalan Allah, kau siap melihat kematian mereka? Lawani aku. Lawan kabeh. Dulurku. Jadi kau siap untuk menghabisi saudaramu sendiri kalau mereka tidak mau bertobat? Siap. Netizen percaya sama dia? Kita pegang omongan dia. Tapi geni, gak bakal bohong nih. Kalau kau berbohong, aku orang pertama yang akan memendammu. Iya, aku gak bakal ngelawan nih. Baiklah, kalau begitu. Jika kamu benar-benar sudah bertobat, apa syarat bertobat? Aku arah nambah ilmu. Arak teko nang padepokan nini nang kono arep belajar. Kalau percaya apa jenenge ngaji ku lho, aku arep belajar ngaji, arep belajar sembahyang. Aku suka orang yang bertobat dan aku akan baik kepada siapapun yang baik. Jadi kalau kau benar-benar baik, aku akan mencoba membawamu nanti ke padepokan. Kalau kau bisa masuk ke padepokan, kalau kau bisa masuk ke padepokan berarti kau benar-benar bertobat. Tapi kalau kau tidak bisa ke padepokan masuk ke dalamnya, berarti kau hanyalah berpura-pura. Iya. Bagaimana, Mbak Ter? Kita percaya aja. Mungkin dia coba ucap dua sudah dibuka sahabat pintu hatinya. Apakah Mama Sekarang sudah mengajarimu? Menurut aku nuruni. Makanya kamu belum bersyahadat? Ajari. Untuk kau nang padepokan. Suruh Mama Sekarang? Iya. Ternyata Mama sebelum menobatkan ya, Saresa. Ajari cobanya. Saya akan mengajarinya. Nanti kau harus berkata seperti ini di depan semua orang. Iya. Aku akan mengajarimu. Ini iya, namanya dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat adalah syarat utama seseorang masuk ke dalam Islam atau orang yang ingin bertobat ke jalan Allah kembali. Iya, tarung oke guni. Ikuti aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah. Ashadu alla. Ashadu alla. Ashadu alla. Ilaha illallah. Ilaha illallah. Wa ashadu anna. Ashadu anna. Wa ashadu anna. Ashadu anna. Muhammad dan Rasulullah. Rasulullah. Parto tuh kapan sih tobatnya? Ataupun kapan mati ya sih? Ini enggak iso tobat. Enggak iso mati. Mati. Kuat berarti. Padahal sekali enggak sampai selentik aja pun udah meninggalnya itu. Itu kalau atas izin Allah ya. Gini. Keperluan kamu mencari guru saya. Iya. Guru saya enggak ada. Nanti nih, nggak ada guru saya. Orang mungkin. Kan saya bilang guru saya nggak ada. Kamu berani nantang ke padepokan sana? Iya.
Yakin? Yakin. Allah. Kamu belum pernah tahu padepokan kan? Urung. Belum kan? Urung. Nah, padepokan itu megah. Horopen. Enggak akan ada yang bisa masuk kalau punya ilmu jahat. Percaya. Ya netizen pasti tahu nih gerem nih. Ah, cerita. Sabar, sabar, slow, slow. Slow, slow, slow. Kan ayo dengar. Karena kamu sudah berjumpa dengan saya menghadang. Bukan tunggu padepokan tapi saya. Aku tidak ada urusan sama kamu. Saya ada urusan dengan kamu. Aku sama Karyo. Jangan nunjuk. Ngapa? Saya enggak suka. Colok tam. Model muka orang. Model orang murni. Ya udah, gini aja. Enggak ada guru saya. Rumo. Aku Arendono. Awas. Es, sabar, sabar. Kau tidak sendirian ya? Nopo. Ternyata ada suara botor koro-koro. Nah, lihat suaranya semakin kencang. Mereka sedang berhadapan dengan para kesatria. Aku tidak ada urusan sama kamu. Oke. Saya akan menghadangmu. Jika kau berhasil menumbanganku, maka kau boleh lewat tempat ini. Hahaha, tumbar. Hahaha. Sombong. Kita mulai dari sekarang. Gimana? Masih mau lagi? Aku tak menyerah. Tidak menyerah? Tidak. Baik. Jika kau berhasil menumbangkanku sekali lagi, kau boleh lewat dan boleh memasuki padepokan. Jika tidak, kau akan kuengkol. Hadirullah, wujudullah, sifatullah, ya Allah, atas kuasa-Mu saya mohon kepada-Mu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lu sudah ngeluarin darah nih, Master. Iya. Kena di kakimu dan di bajumu. Benar. Karena dia sudah mengenai tubuh saya. Astagfirullahaladzim. Lihat itu, di tanganmu. Ajar. Siapa yang kurang ajar? Kau atau aku? Kau atau aku? Najis saya, beneran. Sumpah, najis saya nih. Ketebak. Kok memang ayamnya kok. Astagfirullah. Apa itu? Master, lihat di atas. Ingat, aku akan balas dendam. Najis saya seperti ini, tapi gak apa-apa. Mas Roy. Oi. Kau ingin melihat darah yang segar atau darah yang menggumpal? Sini, sini, sini. Dekat aja gak apa-apa. Kau takut dengan darah? Kita engkol sama-sama. Jalah, kamu nyerah aja. Tengok lagi. Halo, Cina. Ala Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rusal Qalbi Ghaib. Ya Habibi, ya Muhammad, ya minta kecap. Minta kecap dong. Makan nih. Parmin, tobat. Sallallahu ala Muhammad. Gimana Mbak Parto? Kecil-kecil Mas. Itu bukan imbamu. Ini cuma pelayan ibuku. Ya. Bangkit kau. Bangkit. Bangkit, Parwin, bangkit. Ternyata lebih baik Mbah Parmin itu bertobat. Mau? Aku tak akan bertobat. Mau ngajak lagi perang? Yo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ilaha illallah. La ilaha illallah. Hati-hati Parmin. Kau dendam. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada lagu. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salati, hayya ala lawfana. Kodokomati salatu, kodokomati salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kan kata-kata selawat selawat Allahu akbar. Tak kecap bisa kau mengalahkan adikku. Semua itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya adikku inilah orang yang paling lugu, orang yang paling bagus. Ini berbicara nih. Bagus apa kayak gitu bagus? Kirani sama gitu. Kenapa? Katanya dia bagus adik. Saya adik yang seperti itu kamu bilang bagus. Abang semarti apa kamu? Inilah yang berbakti sama orang tua. Inilah yang menjaga ibuku. Menjaga ibumu dalam ritual-ritual bodohnya. Apakah kamu sudah mendapatkan ibumu? Gimana ibumu sekarang? Gimana ibumu sekarang? Kau. Gimana ibuku? Loh. Sudah dapat belum ibumu?
Belum kan? Persembunyikan di mana ibu? Di bawah tanah. Kurang ajar kamu. Parto ya. Pati tidak terima. Kenapa rupanya? Kalau ibumu di dalam tanah, marah kamu? Tidur di dalam tanah. Saya yang marah karena guru saya sudah terapaikan dengan kamu. Tidak tahan ini. Brojomusti. Allah. Berarti enggak hanya. Master. Master. Tahu siapa nama Parto? Master. Master. Astagfirullahalazim. Master. Jangan bunuh kuku. Tahu rasain kamu. Master. Master. Bismillah. Salawat salu alaihi salam Ustaz. Bangun Ustaz. Sebentar lagi kau nyusul ibuku ke tiang lahat, tahu kau. Gak usah bangga kau atas kemenanganmu ini. Master. Saya Master Agung, Pak. Master Otong. Oh, Allah. Allah. Ah, iya. Oke. Okay. Gimana kabarnya, Pak? Sehat. Seperti yang kau lihat sekarang. Salami, didengar kabar seperti yang kamu lihat sekarang. Basement, si sotak tua agak setruk ya Allah. Waduh, mau tua aku gitu mbah. Mbah ini ngapain nantinya? Apa enggak ini? Tapi rokon bian. Rokon itu enggak enak. Mbah yang seharusnya nanya sama kamu, ngapain kau kemarin? Kok saya ngapain kemarin? Saya kan murid padepokan. Ya, saya itu mengajar anggota-anggotanya Parto. Saya ingin membela kebenaran. Ini wilayah kekuasaanku. Juga wilayah kekuasaan Parto. Aduh, Mbak. Kok insap mbak, bentar lagi bulan lebaran, bulan apa? Kok bulan lebaran? Ya lebaran mas Dara. Oh iya, bentar lagi lebaran, lebaran Idul Fitri. Anak ingusan, mau ngajari orang tua. Orang ngajari tomba, aku kan cuman menunjukkan ke jalan yang benar saja tomba. Benar mbak. Aja motot-motot mbak. Ya aja mau kau. Motot melotot step. Mau saya? Mau saya mbak ini insaf dan bertobat menuju ke jalan yang benar, ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Gampang ini. Gampang. Nanti ada waktunya. Nanti nunggu waktunya. Selak warga entek diri si ibu yang lama. Sudahlah, kamu pergi saja, saya mau lewat. Ya. Tidak mau nyingkir mbah, kamu yakin? Apa mami?
Mas, saya lewat. Saya ingin mencari Parto. Kemana dia? Nyari Parto? Ya. Sama saja kayak aku. Loh. Berarti Mbak ini tangan kanannya Parto? Ya. Gini saja, Mbak. Kalau Mbak ini tidak mau nyingkir dan tidak mau memberitahu persembunyiannya Parto sekarang itu di mana? Kenapa? Nantang? Tidak nantang, Mbak. Jagong api-api. Ngutut enggak, Mbak? Ngutut. Mamen? Habis, Mas Sar. Allah Akbar, kamu boros sekali. Allah. Tadi tinggal 3 itu habis buka puasa habis. Astagfirullahaladzim. Sudah. Gini saja. Saya ingin lewat. Dan janganlah halangi perjalanan saya. Saya hanya satu tujuan saya, yaitu Parto. Karena dalang semua ini adalah Parto. Kalau kau mau lewat, lewat aja. Tapi kalahkan aku. Ibu, Master Otong diberi tantangan terhadap Bah ini. Baik, Master Otong akan menerima tantangan. Panggil Parto. Saya berurusan dengan Parto, bukan dengan kamu. Tidak. Ya.